Daftar pemilih sementara Pilkada 2024 didominasi oleh pemilih pemula, Gen Z, dan kaum milenial. 30 anggota DPRD Bangli periode 2024-2029 resmi dilantik. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya Cok Bagus. Dan saya Putri Sanjuani, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, KPU Kota Denpasar menetapkan daftar pemilih sementara pelaksanaan Pilkada tahun 2024 sebanyak 507.364 orang. Pemilih pemula terutama Gen Z dan kaum milenial merupakan pemilih potensial dan jumlahnya mencapai 50% lebih. Penetapan daftar pemilih sementara atau DPS tersebut merupakan hasil rapat pleno terbuka yang telah dilakukan oleh KPU Kota Denpasar. Penetapan daftar pemilih sementara tersebut merupakan data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Anggota KPU Kota Denpasar, Sibro Mulishi, mengatakan daftar pemilih sementara yang ditetapkan untuk pilkada serentak jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilu Februari 2024 lalu. Harapannya kepada masyarakat, bagi warga yang masih belum untuk mohon di cross check apakah sudah terdaftar dalam DPS atau melalui pengumuman atau melalui portal kita, cek DPT online, dan juga nanti di beberapa pengumuman di tempat strategis khususnya di kantor desa dan kelurahan untuk mengecek, nanti itu lebih mempermudah karena pakai alfabet pengumuman nama itu. Bagi warga yang belum tercantum dalam daftar pemilih sementara, diharapkan untuk segera melapor ke PPS, PPK, atau langsung mendatangi KPU Kota dengan menyertakan KTP elektronik serta kartu keluarga. Haris Nyoman Bude melaporkan. Daftar pemilih sementara atau DPS Klungkung pada Pilkada November mendatang tercatat menurun dibandingkan pada pemilu Februari lalu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pemilih yang pindah tugas, meninggal dunia, maupun berubah status menjadi TNI atau Polri. Setelah tahapan rekapitulasi pemilih tidak tetap tingkat desa maupun kecamatan rampung dilaksanakan, KPU Kabupaten Klungkung akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, jumlah DPS yang terdata dalam pelaksanaan Pilkada November mendatang kini tercatat menurun jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilu Februari lalu. Secara rinci, jumlah pemilih yang sebelumnya berada pada 169.603 orang kini menurun menjadi 169.037 orang. Ketua KPU Kabupaten Klungkung, Ketut Sudiana, menyatakan penurunan jumlah pemilih tersebut karena banyaknya pemilih yang pindah tugas, meninggal dunia, atau berubah status menjadi TNI Polri. Adapun dalam kendala yang kita hadapi, ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan. Yang pertama, adanya pemilih ganda yang masuk ke dalam DPHP tersebut, tetapi sudah bisa dilaksanakan penghapusan terhadap pemilih ganda tersebut. Otomatis mereka cuma satu yang terdaftar. P4 yang keluar kan 169603, tetapi sekarang menjadi 169037. Secara otomatis data tersebut berkurang. Kendati demikian, pihaknya juga menyebutkan bahwa rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati serta wakil bupati Klungkung masih bersifat dinamis, sehingga perubahan akan terus terjadi mendekati Pilkada. Ketut Kusetiawan melaporkan. KPU Kabupaten Bandung akan segera merekrut relawan demokrasi di masing-masing kecamatan. Relawan demokrasi akan menjadi mitra penyelenggara pemilu untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bandung 2024. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bandung akan membentuk relawan demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Bandung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menerangkan para relawan demokrasi ini dicari dari 6 kecamatan di Kabupaten Bandung untuk merangkul 5 segmen pemilih yang terdiri dari segmen pemilih pemula,
pemilih muda, pemilih lansia, pemilih marginal, dan pemilih disabilitas. Untuk setiap segmen diperlukan sekitar 5 orang relawan yang bertugas mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara optimal. Mereka juga akan turut membantu agenda kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Badung 2024. KPU Kabupaten Badung bersama PPK juga menyiapkan kegiatan sosialisasi pemilu berbasis banjar dan berbasis unit-unit kerja. Kami di KPU sendiri juga sudah mencoba merancang sosialisasi berbasis banjar melalui teman-teman di PPS, kemudian berbasis unit-unit kerja dengan teman-teman di PPK, termasuk karyawan hotel dan lain sebagainya. Itu menjadi sasaran utama sosialisasi kita karena jumlah pemilih itu di tempat-tempat ini cukup signifikan. Selain melakukan sosialisasi yang masif, hadirnya relawan demokrasi dinilai akan memberi dampak positif terhadap partisipasi pemilih. Pihaknya berharap pembentukan relawan demokrasi akan mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Badung tahun ini mencapai 90%. Indra Wijaya melaporkan. Partai Kebangkitan Bangsa PKB dipastikan tidak akan membahas konflik dengan PBNU pada Muktamar PKB di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024 mendatang. Muktamar yang akan dihadiri 2.700 peserta ini hanya fokus pada agenda politik ke depan dan pemilihan ketua umum. Ketua Organizing Committee Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal pada Minggu sore menegaskan perihal tidak adanya kaitan secara kebijakan antara ormas dengan partai politik. Muktamar hanya membahas agenda politik termasuk pemilihan ketua umum. Terkait nama yang muncul di bursa ketua umum, DPW dan DPC telah mengantongi nama dan akan disampaikan pada forum muktamar. Muktamar yang akan dihadiri 2.700 orang peserta ini akan berlangsung di Nusa Dua Badung, Bali pada 24 hingga 25 Agustus mendatang. Terkait tadi yang pertanyaan mengenai isu terakhir seperti ini, kami tidak ada agenda itu. Itu kita ini PKB, saya jelaskan kembali. Kami PKB ini tetap by law, by regulate, itu kami mengacu pada Undang-Undang Partai Politik 2011. Diketahui hubungan PKB dengan PBNU memanas setelah Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang memimpin tim pengawasan haji DPR mengkritik penyelenggaraan haji di bawah Kemenag yang dipimpin oleh Yakut Kolil Kumas. Menteri Agama sendiri merupakan adik dari Ketua Umum PBNU. Konflik ini akhirnya memanas serta melibatkan PBNU dan PKB. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2024-2029 resmi dilantik dan menjalani pengambilan sumpah janji pada rapat paripurna di gedung DPRD Bangli. Pelantikan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangli, Ana Agung Ayudhya Indrawati. Sebelum dilantik, seluruh anggota legislatif terpilih melaksanakan persembayangan dan prosesi menjaya-jaya di depan Padmasana DPRD Bangli. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Bangli, seluruh pimpinan Porkompinda, para keluarga anggota DPRD yang dilantik, lurah, perbekel, serta pihak terkait lainnya. Rapat paripurna diawali dengan pemberhentian anggota DPRD Bangli periode 2019-2024. Serta penyerahan palu sidang dari Ketua DPRD sebelumnya kepada Sekretaris Dewan. Sekretaris Dewan Bangli Nasrudin dalam pemaparannya menyebutkan, untuk DPRD Bangli periode 2024-2029 sesuai hasil pileg, PDI Perjuangan memperoleh kursi di DPRD Bangli sebanyak 20 kursi, disusul Golkar dengan peraihan 5 kursi, Nasdem dan Demokrat masing-masing 2 kursi, dan Gerindra 1 kursi. Pelantikan anggota parlemen di Bangli kali ini juga berbeda dengan 5 tahun lalu, karena anggota dewan dalam acara pelantikan tidak menggunakan pakaian adat, melainkan pakaian sipil lengkap. Sesuai aturan, yang menjadi ketua DPRD sementara adalah Iketut Swastika dari PDIP, dan wakil ketua DPRD Inyoman Budiade dari Golkar. Hal ini mengacu perolehan suara dari Pileg Februari lalu yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dan Partai Golkar pemenang kedua. Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Bangli yang dilantik, 9 diantaranya adalah wajah baru, sementara 21 orang adalah incumbent atau petahana.
Sumpah jabatan dalam pelantikan DPRD Bangli 2024-2029 dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangli, Ana Agung Ayudhya Indrawati. Usai pengucapan janji dan sumpah, agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna sekaligus penyerahan pin emas anggota dewan yang baru dilantik. Ketua DPRD Bangli sementara Iketut Swastika dalam sambutannya mengajak seluruh anggota dewan yang baru untuk menunjukkan perannya di segala fungsi, baik fungsi legislasi, penganggaran, utamanya dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam membangun Bangli era baru bersama pemerintah Kabupaten Bangli. Sehingga dengan sinergitas bersama, baik antara legislatif maupun eksekutif, dapat mewujudkan pembangunan Bangli dan kesejahteraan masyarakat. Langkah awal yang kita akan lakukan adalah kaitannya dengan pembentukan praksi dulu. Setelah pembentukan praksi, baru tata tertib dan selanjutnya adalah pembentukan AKD-AKD. Setelah itu baru kita merencanakan program-program kerja DPRD. Tugas fungsi yang mendasar kita adalah legislasi, budgeting, dan pengawasan. Jadi kita akan lakukan pengawasan karena DPRD ini sebenarnya check and balancing. Jadi antara kaitannya dengan tugas fungsi pemerintah daerah. Urusan pengawasan tidak ada diintervensi karena ada yang namanya pengawasan itu ada kapasitas lembaga dan kapasitas perorangan sebagai DPRD itu semuanya akan melakukan pengawasan secara intensif sudah berarti. Tidak bisa urusan pengawasan itu karena tugas fungsi. Tidak ada urusan EU pakai. Sementara itu, Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengatakan, dengan dilantiknya anggota DPRD diharapkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah semakin ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan di Bangli. Karena banyak hal di Kabupaten Bangli yang belum kita bisa lakukan, akan tetapi banyak yang sudah, nah ini akan ditingkatkan di masa jabatan DPRD yang baru ini. Mudah-mudahan dengan motivasi baru, ada banyak teman-teman yang DPRD yang juga baru, tentunya harapannya adalah punya niat yang lebih, punya semangat yang lebih dalam rangka kita bersama-sama membangun Kabupaten Bangli ini. Anggota DPRD yang baru dilantik diharapkan dapat meningkatkan kerjasama untuk membangun Kabupaten Bangli menjadi lebih baik lagi. Dengan menjalankan tiga fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan, anggota DPRD baru dapat mewujudkan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli. Iputu Ratna melaporkan. Saudara, adanya Bali Maritime Tourism Hub akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta Bapa bagi. Dan tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu dipanggil dan nurse juga panggil-panggil enggak ada respon dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan. Anugerahmu besar. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu pukul 15 WITA, hanya di TVRI Bali Media. Pemersatu bangsa. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Laki. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan, Den.
Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu. Nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Tarian Gebuk Ende yang ditarikan masyarakat Karangasem menjadi sebuah tradisi dari leluhur untuk memohon berkah hujan kepada semesta. Dari topografinya Desa Seraya ini memang kering karena daerahnya perbukitan. Oleh karena itu, dengan kekuatan anugerah yang kuasa ini, mereka mendapatkan wahyu untuk melakukan tindakan Gebuk Ende ini dengan catatan sampai perlu berkarang lagi. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Provinsi Bali kembali menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional, yakni Konferensi Tingkat Tinggi KTT Indonesia Afrika kedua pada 1 hingga 3 September 2024. Mengantisipasi kedatangan para delegasi, Kantor Imigrasi Ngurah Rai menyediakan jalur khusus pemeriksaan keimigrasian untuk para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendar mengatakan, imigrasi telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan Otoritas Bandara Ngurah Rai terkait persiapan agenda tersebut. Jalur khusus ini diharapkan membantu kelancaran pemeriksaan keimigrasian kepada para delegasi Forum Indonesia Afrika kedua. Ngurah Rai juga telah melakukan finalisasi fasilitas pemeriksaan keimigrasian otomatis atau autogate tambahan baik di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Saat ini tersedia 60 autogate di Terminal Kedatangan Internasional yang sudah beroperasi, sedangkan di Terminal Keberangkatan Internasional tengah dilakukan pemasangan fasilitas autogate sebanyak 24 unit yang ditargetkan selesai akhir Agustus 2024. Pada bulan September juga direncanakan penambahan 6 autogate di Terminal Keberangkatan Internasional sehingga nantinya terdapat total 90 autogate di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Indonesia Afrika kedua di kawasan Nusa Dua Badung. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, forum ini mengangkat tema Semangat Bandung untuk Agenda Afrika 2063 yang berfokus pada isu transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan, kesehatan, serta kerjasama pembangunan. Pertemuan ini akan mengundang kepala negara Afrika dan ratusan peserta dari berbagai kalangan. Saudara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menyiapkan paket wisata 3B meliputi Banyuwangi, Buleleng, dan Bali Barat yang diharapkan dapat menarik 24.000 kunjungan wisata. Hal ini dilakukan guna mendorong pemerataan pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan konsep wisata 3B akan melewati kawasan wisata pemutaran Buleleng, Kawah Ijen, Bromo, Banyuwangi, dan kembali ke pemutaran Buleleng, yang akan dibalut dengan berbagai aktivitas menarik. Kabupaten Buleleng memiliki beberapa desa wisata, salah satunya Desa Les yang telah masuk program strategis Anugerah Desa Wisata 2024. Bila berjalan sesuai peta jalan yang telah disiapkan, paket tur ini diproyeksikan mendatangkan pengeluaran wisata mencapai 2 miliar rupiah. Melalui paket wisata ini, kunjungan wisata diharapkan lebih merata, tidak terkonsentrasi di Bali bagian selatan yang mulai melebihi kapasitas wisata. Kemenparekraf juga telah melakukan pelatihan kepada para pengelola pariwisata di Bali untuk menghadirkan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menggandeng beberapa pihak.
Selain itu, saudara, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh di atas 20% memerlukan manajemen yang tepat guna mendorong pemerataan pariwisata di seluruh Bali. Salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan paket wisata yang terintegrasi. Menghindari overtourism atau kunjungan wisatawan yang berlebih, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai pariwisata di Bali Selatan telah mendekati pariwisata berlebih, sehingga perlu dilakukan pemerataan. Pasalnya, tingkat kunjungan yang per hari berada di atas 21.000 memberi tantangan bagi pelaku pariwisata mendistribusikan Wisman ke area lain di luar Bali Selatan. Menurutnya, wisatawan juga membutuhkan pengalaman berwisata di bagian lain dari Bali. Tidak hanya itu, kepadatan lalu lintas juga menjadi alasan utama penyebaran wisatawan harus dilakukan. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Bali, Putu Winastre, yang menyebut bahwa beberapa daerah lain, seperti Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Klungkung, masih minim kunjungan wisatawan. Sebagai contoh, wisata di Nusa Penida Klungkung, yang umumnya menawarkan one day trip atau satu hari perjalanan wisata. Menurutnya, pemerataan pariwisata dapat dilakukan dengan memperbanyak pembuatan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan daya tarik wisata di 2 atau 3 kabupaten. Sekarang bagaimana kita mengemas produk itu menjadi satu kesatuan sehingga pariwisata Bali ini tidak konsentrasi di selatan. Ketika penyebarannya ini merata dan infrastruktur ini memadai, saya meyakini pariwisata Bali ini akan selalu bertumbuh dan timbul kenyamanan. Selain mendorong pemerataan, hal ini dinilai dapat mempengaruhi lama tinggal wisatawan yang nantinya akan berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel. Galuh dan Gungde melaporkan. Dinas Pariwisata Bali saat ini tengah menyusun pola perjalanan atau travel pattern di kawasan Jembrana atau Bali Barat. Hal ini dilakukan agar destinasi dan kegiatan pariwisata tidak hanya berfokus di Bali Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun, menjelaskan jika pariwisata di Bali Barat tersusun, maka investor akan menaruh minat untuk mengembangkan usaha di daerah tersebut dan tidak tersentral di Kabupaten Badung, khususnya di bagian selatan. Pihaknya sudah melakukan penyusunan travel pattern, baik di Bali Utara, Bali Barat, dan juga Bali Timur. Menurutnya, Dispar Bali melihat dari segi waktu tempuh antar kabupaten kota di Bali sudah baik, sebab jaraknya tidak begitu jauh. Namun, menyusun titik demi titik dapat memudahkan akses menemukan tiap lokasi. Hal ini senada dengan arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pembangunan usaha tidak dapat terus terkonsentrasi di Bali Selatan. Menurut Cok Pemayun, predikat pariwisata berlebih belum dapat disematkan di Bali Selatan, sebab perlu adanya kajian mendalam melihat permintaan investor membangun di kawasan tersebut. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan adalah menggait investor untuk membangun di 18 kawasan di luar Bali Selatan. Tidak hanya investor asing, namun ditargetkan pula investor dalam negeri atau dalam Bali. Dinas Pariwisata melihat para investor tertarik berkumpul di Bali Selatan karena akses menuju lokasi penting tergolong mudah, seperti bandara atau pusat hiburan. Selain itu, antar pesaing bisnis hanya perlu menyusun harga atau produk yang kompetitif. Sementara di Bali Barat atau lokasi terdalam lainnya, membutuhkan perhitungan karena belum banyak wisatawan. Pemerataan wisatawan di Bali dapat dilakukan melalui One Island Management atau manajemen satu pulau yang pernah digaungkan sebelumnya. Namun peningkatan kualitas daya tarik wisata juga perlu terus dilakukan untuk menarik wisatawan yang berkualitas. Salah seorang akademisi Fakultas Pariwisata UNUD, Igede Gian Saputra, mengatakan pariwisata adalah sebuah sistem yang didukung oleh komponen tertentu seperti wisatawan, destinasi wisata, dan juga industri wisatawan. Kendati demikian, Bali selama ini dinilai masih lemah dalam pengelolaan kunjungan. Menurutnya, konsentrasi wisatawan di Bali Selatan dipengaruhi fasilitas wisata yang masif serta kurangnya promosi wisata di luar Bali Selatan. Guna melakukan pemerataan, perlu sebuah manajemen yang baik, salah satunya melalui One Island Management atau manajemen satu pulau yang pernah digaungkan sebelumnya, sehingga wisatawan tidak hanya datang ke Bali Selatan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan visitor management atau manajemen kunjungan untuk memantau alur kunjungan wisatawan. Sementara itu, terobosan pembuatan paket wisata yang mencakup Bali bagian utara dan barat dinilai sebagai langkah tepat mendukung pemerataan wisatawan,
Namun dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus mendatangkan kuantitas, namun juga mendorong kedatangan wisatawan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat lokal serta peningkatan kualitas daya tarik wisata juga dinilai perlu dilakukan. Bahwa kita perlu memahami pariwisata ini adalah sebuah sistem yang di mana artinya beberapa komponen-komponen ini harus saling mendukung. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen-komponen ini? Kalau kita berbicara sistem pariwisata di sini kan ada wisatawan, terus ada elemen geografisnya yang di mana kita harus paham dari mana asal wisatawannya, di mana tujuannya, dan yang ketiga adalah industri pariwisatanya yang menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi. Gitu. Nah, selama ini yang di Bali yang menurut saya adalah kita masih lemah dalam tata kelola ini, dalam mengelola alur kunjungan wisatawan itu. Peningkatan kualitas daya tarik wisata perlu terus dilakukan sebagai magnet yang mampu menarik wisatawan berkualitas. Galuh Danyadi melaporkan. Saudara, sejak diberlakukan pertama kali pada 14 Februari 2024 lalu, pungutan wisatawan asing di Bali hingga saat ini mencapai Rp185 miliar lebih. Kendati demikian, angka tersebut hanya mencatat 40% dari total keseluruhan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Pungutan wisatawan asing atau PWA telah diberlakukan sejak 14 Februari lalu. 6 bulan setelah resmi diimplementasikan, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat nominal pungutan wisatawan asing atau PWA yang sudah terkumpul mencapai Rp185 miliar lebih. Namun demikian, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan masih sangat banyak potensi pungutan wisatawan asing yang lolos. Pasalnya dengan Rp185 miliar rupiah lebih tersebut, hanya 40% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing berlibur ke Bali yang membayar pungutan. Cok Bagus Pemayun menjelaskan memang masih terdapat beberapa kendala dalam pungutan wisatawan asing yang menyebabkan belum optimalnya implementasi pungutan wisatawan asing di Bali. Salah satunya yakni belum adanya gate system yang memudahkan pungutan wisatawan asing di pintu masuk bandara. Terkait hal tersebut, ia menyebutkan perihal kondisi lapangan yang belum memungkinkan untuk memasang gate scanner di pintu masuk terminal kedatangan. Sementara itu, hingga saat ini pembayaran pungutan untuk wisatawan asing menggunakan aplikasi Lop Bali. Umumnya, wisatawan membayar pungutan sebesar Rp150.000 melalui aplikasi tersebut sebelum tiba di Bali. Mengingat kebijakan ini yang masih tergolong baru, pihaknya menekankan akan terus mengevaluasi proses penerapan pungutan wisatawan asing di Bali. Bali Maritime Tourism Hub diyakini akan berdampak positif serta meningkatkan perekonomian nasional. Pasalnya rampungnya BMTH dipastikan akan menumbuhkan ekosistem pariwisata di Bali, serta meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Pelabuhan Benoa. Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH hingga kini terus berjalan. Pembangunan BMTH yang berada di Pelabuhan Benoa ini bahkan terus mencatatkan progres yang cukup signifikan. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi optimis pembangunan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH akan berdampak positif terhadap Bali, serta meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini mengingat rampungnya BMTH diyakini akan menumbuhkan ekosistem pariwisata Bali, serta meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Pelabuhan Benoa. Diharapkan kehadiran BMTH di Bali menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara melalui kruz atau kapal pesiar yang berlayar di perairan Bali. Terlebih pada tahun 2023 lalu, Pelabuhan Benoa berhasil menyandarkan 48 kruz atau kapal pesiar dengan jumlah penumpang lebih dari 77.000 orang. Dengan pembangunan yang dilakukan saat ini, Menhub optimis jumlahnya akan meningkat signifikan. Ia juga menjelaskan perihal pembangunan BMTH yang akan berdampak signifikan terhadap operasional Pelabuhan Benoa. Bahkan saat ini beberapa kruz berukuran besar dengan panjang lebih dari 300 meter sudah mulai sandar di Pelabuhan Benoa. Sementara itu BMTH diketahui merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dicanangkan untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa agar menjadi hub pariwisata maritim unggulan. BMTH akan mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan guna menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagai wisata bahari di tanah air, BMTH juga terkoneksi dengan jalur pariwisata domestik maupun internasional. Saudara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memberikan relaksasi pajak kendaraan mulai tanggal 14 Agustus 2024. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih, pahlawanku, atas jasa-jasamu. Anda masih bersama Bali hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan relaksasi pajak kendaraan tahun 2024 mulai tanggal 14 Agustus sampai 30 September 2024. Untuk itu, para wajib pajak diimbau untuk segera memanfaatkan relaksasi ini. Kebijakan relaksasi pajak ini berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024. Menyusul pemberian relaksasi tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Imade Sante meminta masyarakat atau wajib pajak untuk memanfaatkan relaksasi ini dengan melakukan registrasi ulang dan membayar pajak kendaraan melalui kantor Samsat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Terlebih, relaksasi pajak kendaraan tidak akan diberlakukan kembali pada tahun 2025. Ia menegaskan relaksasi pajak kendaraan tahun ini adalah pemberian relaksasi terakhir dengan sejumlah pengecualian. Tidak hanya itu, pemberian relaksasi ini juga dalam rangka hari ulang tahun ke-66 Provinsi Bali dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pemberian relaksasi ini pun dimulai pada tanggal 14 Agustus hingga 30 September 2024. Pemberlakuan relaksasi pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan mulai 14 Agustus sampai dengan 30 September sesuai dengan Pergub 14 2024, mohon kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, karena tahun 2025 relaksasi sejenis ini tidak ada lagi. Ya, ini saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, para wajib pajak kendaraan bermotor. Made Santo menambahkan jumlah kendaraan di Bali 5 tahun terakhir terdata sebanyak 3,2 juta unit lebih, dengan wajib pajak yang patuh sebanyak 2,7 juta orang. Adapun target pajak pada APBD Induk tahun 2024 adalah sebesar 4 triliun rupiah lebih dan di APBD Perubahan menjadi 4,6 triliun rupiah lebih.
Untuk semester 1, target ini sudah terrealisasi sebesar 3,1 triliun rupiah lebih, yang mana pendapatan terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Sugiarte melaporkan. Minat masyarakat di Bali dalam menggunakan kendaraan listrik mulai meningkat hingga 300% di tahun 2023. Hal ini pun memberikan dampak pada turunnya potensi penghasilan pajak asli daerah atau PAD di Provinsi Bali. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bali mencatat jumlah kendaraan listrik pada tahun 2021 sebanyak 438 unit, terdiri dari kendaraan roda 2 385 unit dan roda 4 53 unit. Di tahun 2022 jumlah kendaraan listrik meningkat menjadi 880 unit. Dan di tahun 2023, kendaraan listrik baru yang dimiliki masyarakat kembali meningkat menjadi 3.837 unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 3.458 unit dan kendaraan roda 4 379 unit. Kepala Bapenda Provinsi Bali Made Santo mengatakan, pertumbuhan kendaraan listrik di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mencapai 397,55% untuk roda 2 dan 104,86% untuk roda 4. Sementara itu, pada tahun 2024, Januari hingga awal bulan Agustus, tercatat penambahan kendaraan listrik sebanyak 2.154 unit. Dan secara kumulatif, jumlah kendaraan listrik di Bali sejak tahun 2021 hingga awal bulan Agustus 2024, tercatat 7.752 unit, terdiri dari 6.682 unit kendaraan roda 2 dan 1.070 unit kendaraan roda 4. Tingginya minat masyarakat Bali akan kendaraan listrik menurut Kepala Bapenda Bali dikarenakan kendaraan listrik lebih praktis dari sisi pemeliharaan dibandingkan kendaraan pada umumnya dan aspek pajak yang tidak dikenakan. Sementara itu, dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan listrik ini akan berdampak pada pengurangan pendapatan dari sisi PKB. Mengingat selama ini pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang tertinggi pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Bahkan pajak kendaraan bermotor PKB rata-rata di atas 1,4 triliun rupiah per tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai PPN akan naik menjadi 12% di tahun 2025. Kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan baru perihal pajak pertambahan nilai PPN pada 2025. Kebijakan baru tersebut adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurutnya, pelaksanaan tarif PPN baru ini dilanjutkan menyusul transisi pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan tarif baru PPN tersebut akan merujuk pada Undang-Undang HPP yang telah disahkan pada Oktober 2021. Berdasarkan Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% pada 1 April 2022 yang kemudian kembali dinaikkan menjadi sebesar 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Penerapan tarif baru ini tentu akan berdampak pada cara menghitung PPN nantinya. Tarif baru ini juga akan memengaruhi masyarakat karena konsumen menjadi pihak yang menanggung kenaikan tarif PPN tersebut. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan berlaku awal tahun 2025 dinilai akan berdampak pada inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Kendati demikian, saudara, kebijakan ini dinilai akan berdampak positif terhadap fiskal. Pajak pertambahan nilai PPN yang saat ini sebesar 11% akan naik menjadi 12% mulai awal 2025. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang. Namun tidak semua hal yang dibeli akan dikenakan PPN, melainkan hanya barang kena pajak atau BKP. Menanggapi rencana kenaikan tersebut, salah seorang pengamat ekonomi Putu Ngurah Suyatnyase mengatakan,
kebijakan kenaikan PPN sebesar 1% akan berdampak pada kenaikan harga barang. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN akan berdampak pada inflasi, serta menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, kebijakan kenaikan PPN ini juga dinilai akan berdampak pada beberapa sektor, seperti sektor produksi, investor, dan daya saing di sektor ekspor-impor. Kenaikan pajak itu pasti berdampak. Nah, yang dampaknya ini pasti ke inflasi. Jadi kenaikan 1% itu dampaknya 0,4% terhadap kenaikan harga barang yang kena pajak. Kan tidak semua barang kena pajak. Nah, barang yang kena pajak ini pasti akan naik harganya karena menimbulkan inflasi. Nah, dampaknya itu pasti kepada konsumen yang menikmati barang-barang yang terkena kenaikan harga, itu sudah pasti. Nah, dari sana cara berpikirnya. Nah, dampak selanjutnya apa? Pasti daya beli menurun. Daya beli menurun karena harga naik. Di sisi lain, pihaknya juga menilai bahwa kenaikan PPN 1% akan berdampak positif pada fiskal atau uang masuk keluar negara. Pasalnya secara kalkulasi, kenaikan pajak 1% akan menambah fiskal kurang lebih sebesar Rp42 triliun. Diharapkan hasil kenaikan PPN nantinya akan dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga nantinya kenaikan PPN ini juga dapat membantu perekonomian khususnya masyarakat menengah ke bawah. Katrini dan Zul Prima melaporkan. Informasi lainnya, saudara, berbagai upaya terus digencarkan untuk menekan kasus rabies di Bali. Salah satunya dengan mengoptimalkan vaksinasi kepada hewan penular rabies atau HPR yang dilakukan pemerintah bersinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Pengendalian kasus rabies di Bali telah dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya, seperti mengedukasi masyarakat di berbagai media untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan, serta menggencarkan program vaksinasi. Terkait dengan vaksinasi, pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan terus bersinergi melaksanakan vaksinasi secara masif kepada hewan pembawa rabies atau HPR di Bali, termasuk di Kota Denpasar. Seperti halnya yang dilakukan FKPPI Bali bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar yang melaksanakan vaksinasi HPR gratis. Upaya ini pun diharapkan mampu menekan kasus rabies di Bali yang tergolong cukup tinggi. Ini dalam rangka kegiatan bersama untuk memperkuat dan mempererat anak-anak TNI Polri ya. Inilah sambil menyongsong 17 Agustus otomatis kita harus melakukan kegiatan, walaupun sebenarnya sebelumnya sudah secara rutin kita lakukan. Kegiatan vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan bersama dengan FKPPI adalah dari yang dilakukan dari jam 8 sampai hari siang hari ini sudah vaksinasi sudah dilakukan sekitar 120 ekor anjing dan kucing. Ya, sudah cukup. Kita siapkan vaksin sampai 300 dosis ya, 300-an dosis dan obat-obatan secukupnya. Mudah-mudahan sampai nanti siang masih ada masyarakat atau warga yang datang mendapatkan pelayanan dari kami. Untuk lebih mengoptimalkan upaya menekan kasus penyebaran rabies, program vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan juga dilakukan di sejumlah perkantoran instansi pemerintah swasta maupun Banjar hingga desa. Haris Bagus melaporkan. Sementara itu, jumlah kasus demam berdarah denggi, DBD, di Kabupaten Karangasem cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, sejumlah rumah sakit masih merawat puluhan pasien DBD yang memerlukan penanganan khusus. Menurut Kepala Bidang Pelayanan RSUD Karangasem, Dr. Iko Mangwirye, hingga saat ini pasien DBD yang telah menjalani perawatan sepanjang bulan Agustus berjumlah sebanyak 23 orang pasien. Sementara yang masih menjalani perawatan medis berjumlah sebanyak 10 orang pasien. Jumlah pasien tersebut pun masih didominasi oleh pasien anak-anak yang ditempatkan di sejumlah ruang perawatan di RSUD Karangasem. Dirinya memastikan tingkat hunian kamar pasien di RSUD Karangasem masih memadai dengan tingkat hunian mencapai 60%. Meskipun jumlah kasus cenderung menurun, pihak RSUD telah menyiapkan beberapa ruangan tambahan sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan pasien DBD. Bulan Agustus jumlah DBD sampai saat ini ada 23 orang yang dirawat, dan yang masih dirawat sampai saat ini adalah 10 orang. Itu terdiri dari pasien anak dan juga dewasa. Jadi
MRS-nya ada di berbagai tempat, kayak STA, Kenanga, sudah itu, EK3 juga ada. Ketersediaan band masih kami masih ada banyak, ya biasanya kami untuk hari ini baru tercapai 60% ketersediaan band. Jadi masih ada 40% yang belum terisi band kami. Hingga saat ini RSUD Karangasem telah merawat lebih dari 200 kasus DBD selama periode bulan Januari hingga Agustus 2024. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Rame banget Dul. Iya. Tuh ada yang olahraga. Iya. Nah itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan dance. Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu. Nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan. Perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu dipanggil dan nurse juga panggil-panggil enggak ada respon dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan anugerahmu. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Saudara, kekosongan BBM jenis solar terus terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem. Kondisi ini memicu terjadinya antrean panjang kendaraan pengisi BBM. Antrean kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Besakih, Nongan, Kabupaten Karangasem. Kendaraan-kendaraan ini terpaksa antri karena khawatir truk atau kendaraan mereka mogok di tengah jalan karena kehabisan BBM. Terlebih jika harus berkeliling mencari BBM jenis solar ke SPBU lainnya. Kondisi ini pun memicu terjadinya kemacetan panjang di jalur menuju Pura Besakih. Sementara itu, kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok solar, salah satunya di SPBU Padangkerte Karangasem. Pengawas SPBU ini mengakui, sejak beberapa bulan lalu, pasokan solar ke SPBU-nya mulai dijatah oleh Pertamina. Untuk sementara ini solar sekarang mulai udah pembatasan pengiriman dari Pertamina. Karena ini sudah mulai pembatasan untuk subsidi. Untuk sementara kita setiap harinya mendapat pengiriman 8 KL kecuali hari Minggu.
untuk hari Senin sampai Sabtu tetap pengiriman 8 KL, 8 KL. Itu sudah jadwal dari Pertamina. Jika normalnya dalam seminggu sebanyak 9 kali pengiriman, pengiriman pasokan BBM jenis solar kini dikurangi menjadi 7 kali dalam seminggu. Untuk satu kali pengiriman, masing-masing SPBU memperoleh jatah 8 kiloliter atau 8.000 liter solar. Andi Hussein melaporkan. Seorang pria berinisial NDP 49 tahun dibekuk Satres Narkoba Polres Buleleng. Pria paruh baya tersebut dibekuk saat akan mengedarkan sabu-sabu dengan berat hingga setengah kilogram lebih di Buleleng. NDP, pria berusia 49 tahun, tidak berkutik saat digiring oleh polisi. Pria asal Banjar Dinas Bangah, Desa Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ini, dibekuk pada 30 Juli 2024 lalu karena diduga menjadi pengedar sabu. Dalam aksinya, NDP telah menyiapkan sabu seberat 510 gram untuk diedarkan di wilayah Buleleng. Selain itu, dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 218 butir pil ekstasi. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi mengatakan NDP merupakan seorang residivis. Ia sebelumnya juga sempat mendekam karena kasus penyalahgunaan narkoba. Menyusul pembekukan tersebut, polisi berhasil menggagalkan transaksi hingga 1 miliar rupiah lebih. Barang bukti TKP 1, satu kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 5 plastik klip bening yang digulung dengan tisu warna putih. Di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 506 gram bruto atau setengah kilo. Dua unit HP merek Redmi hitam, Samsung warna hitam. TKP 2, satu kresek warna hitam di dalamnya berisi 44 paket plastik klip bening berisi tablet warna hijau bertuliskan Kenso. Akibat ulahnya, NDP dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. NDP terancam pidana mati atau seumur hidup atau kurungan penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kadek Yoga Saryada melaporkan. Saudara, 6 perempuan di Kabupaten Buleleng ditangkap oleh Satreskrim Polres Buleleng karena mempromosikan judi online di media sosial. Dalam mempromosikan judi online tersebut, satu orang mampu mendapat 3 juta hingga 5,6 juta rupiah. Pihak kepolisian menangkap ke-6 perempuan yang berkeseharian sebagai influencer tersebut selama bulan Juli hingga awal Agustus 2024. Meski ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan 6 orang pelaku yang mempromosikan judi online tersebut. Alasannya karena mereka merupakan ibu rumah tangga dan ada yang masih berstatus sebagai mahasiswi. Adapun ke-6 orang tersebut masing-masing berinisial MDSI 26 tahun, NHS 18 tahun, LMW 24 tahun, NLK 20 tahun, LNS 22 tahun, dan PVA 28 tahun. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi mengatakan, ke-6 perempuan tersebut merupakan influencer atau pemengaruh yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Mereka menggunakan akun media sosial mereka untuk mempromosikan judi online dan mendapatkan upah. Mengingat karena banyaknya yang masih usia produktif dan masih berumah tangga, ya, ada yang punya bayi. Jadi pertimbangan itu kami tidak melakukan penahanan, tapi ke-6 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kepada ya, khususnya influencer untuk tidak mempromosikan situs judi online. Karena kami berkomitmen akan memburu, kami akan kerja, kami akan tindak tegas. Kini para tersangka dikenakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 303 KUHP. Kadek Yoga Saryada melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 14 Agustus 2024 yang akan disampaikan perakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar, Putu Pradiatma Wahyudi. Halo pemirsa TVRI, berikut perakiraan cuaca Provinsi Bali yang berlaku hari Rabu 14 Agustus 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu antara 17 hingga 32 derajat Celcius.
Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi perkiraan cuaca dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Gak ada Bang Lee.